Selain harus berusia minimal 17-65 tahun dan berat badan minimal 45 kg, si pendonor darah juga harus dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Si pendonor juga tidak diperbolehkan mendonorkan darahnya apabila memiliki tekanan darah tinggi, penderita diabetes, penderita kanker, pengidap penyakit jantung dan paru-paru, dan juga pengidap HIV/AIDS. Si pendonor darah juga akan mendapatkan beberapa manfaat kesehatan. Di antaranya dapat terhindar dari kanker paru-paru, kanker lambung, kanker tenggorokan, dan usus besar. Selain itu juga akan terjadi regenerasi sel darah merah dalam 48 jam sesudah donor darah. Sehingga volume darah akan terganti dengan yang baru, sehingga tubuh akan terasa lebih segar. Setidaknya saat ini ada 13 stok darah di PMI Tabalong dari berbagai golongan darah. Hal ini dirasa harus ditambah mengingat banyaknya yang membutuhkan donor darah yang datang ke PMI Tabalong. Kepala UTD Palang Merah Indonesia Tabalong Dr. Herlianti Rukmana mengatakan, diharapkan lebih banyak masyarakat Tabalong tergerak hatinya untuk mendonorkan darah agar dapat menolong sesama. Harapannya untuk kedepannya mudah-mudahan kami bisa melayani donor darah lebih baik lagi. Terus makin banyak masyarakat Tabalong yang mau mendonorkan darahnya ke sini. Terus kalau khususnya untuk bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan kami bisa memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Tabalong. Sekantong darah dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Namun keterlambatan transfusi darah atau proses menyalurkan darah dapat berakibat fatal. Untuk itu, ketersediaan kantong darah menjadi hal yang sangat penting. Sebagai informasi, nantinya PMI Tabalong akan membuka stand donor darah di beberapa masjid Tabalong saat bulan Ramadan tiba. Pendonornya pun akan dilakukan sehabis melakukan ibadah tarawih. Muhammad Fauzi, TV Tabalong, melaporkan.